Perjalanan di dunia tentu saja akan menemui lika-liku kehidupan. Selalu akan ada permasalahan yang akan menghampiri kita. Namun, sebenarnya solusi dari permasalahan tersebut bisa kita temui melalui hadis-hadis yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika masa hidupnya. Hadis merupakan petunjuk kehidupan kedua setelah Al-Qur'an. Banyak nilai kehidupan yang bisa kita jadikan inspirasi dari hadis-hadis Nabi. Berikut beberapa hadis yang bisa kita jadikan pedoman kehidupan kita di dalam menjalani atau mengarungi kehidupan ini. Yang pertama, kita dianjurkan untuk menghindari perbuatan zalim dan kikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waspadalah terhadap perbuatan kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, mengantarkan mereka kepada pertumpahan darah di antara mereka dan menghalalkan segala cara." Al-Hadis. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kita kepada surga dan kepada neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Lalu beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Beliau juga pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak mengantarkan orang masuk ke neraka. Lalu beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Dari hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa supaya terhindar dari neraka, kita harus menjaga mulut dan kemaluan. Mulut hendaknya dipakai untuk hal-hal yang baik, tidak dipakai untuk mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya. Kemaluan perempuan atau laki-laki hendaknya dijaga, jangan sampai melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu zina. Yang ketiga, lakukan istikharah, musyawarah, dan berhemat. Dalam sebuah hadis dijelaskan, tidak akan kecewa orang yang istikharah, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah, dan tidak akan melarat orang yang berhemat. Al-Hadis. Yang keempat, menjaga makanan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Al-Hadis. Yang kelima, jika berpuasa, niatnya harus benar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Al-Hadis. Yang keenam, Allah akan menghapus dosa orang yang terkena musibah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun duka cita, bahkan tertusuk dari duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa jika ada seorang muslim tertimpa musibah dan ia bersabar atas musibah-musibah tersebut, karena setiap musibah itu berasal dari Allah atau atas pembagian takdir Allah, maka insya Allah dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah sesuai dengan musibah yang ia terima. Yang ketujuh, ujian orang yang baik itu adalah musibah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka akan ditimpa musibah kepadanya. Al-Hadis. Dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa jika ada seorang hamba
yang ingin dijadikan lebih baik oleh Allah atau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka Allah akan memberikan ia musibah sebagai ujian kepadanya. Jika ia bersabar dan ikhlas atas musibah tersebut, maka Allah akan angkat derajatnya di sisinya. Yang ke-8, harus rajin bangun pagi supaya rezekinya mengalir terus. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat berkah dan keberuntungan. Al-Hadis. Yang ke-9, mengerjakan urusan dunia dan akhirat harus seimbang. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Al-Hadis. Semoga penjelasan di atas ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara mempelajari hadis-hadisnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.